Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Rizka HH Channel. Sekarang kita lagi ada di Simpang Lubuk Selasih, Kabupaten Solo. Jadi kita menuju ke arah Alahan Panjang ya guys. Dari Simpang Lubuk Selasih kita menuju ke arah Alahan Panjang. Nah, jadi kita mau menginap di salah satu resort yang baru saja buka, yaitu Kayu Jawa Resort. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu Rizka HH Channel. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya biar dapat pemberitahuan video-video terbaru kita. Yuk guys, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Kayu Jawa Resort. Nah, Kayu Jawa Resort ini terletak di Kenegarian Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Jadi, Kayu Jawa Resort ini terletak lebih kurang 30 km dari pusat kota Solo ya guys, atau kurang lebih tidak sampai 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Jadi buat teman-teman yang mau menginap atau mau staycation, nah ini bisa jadi salah satu pilihannya ya. Buat teman-teman yang penasaran, yuk ikuti perjalanan kita dan pengalaman kita menginap di Kayu Jawa Resort. Di sepanjang perjalanan menuju ke Kayu Jawa Resort ini, kita sangat menikmati ya guys. Kita bisa melihat hamparan kebun teh yang sejuk banget, yang indah banget guys. Dan cuacanya di sini juga adem banget ya. Pemandangannya wow, luar biasa pokoknya. Kayu Jawa Resort ini terletak di pinggir jalan Lubuk Selasih menuju ke Alahan Panjang guys. Jadi kita akan sangat mudah menemukannya. Nah, ini dia guys, kita udah sampai. Ini dia Kayu Jawa Resort. Jadi karena kita belum reservasi, jadi kita menuju ke resepsionisnya dulu ya guys. Kita mau reservasi dulu. Nah, kita udah selesai reservasinya guys. Yuk kita lanjut menuju ke kamar kita. Jadi ala-ala Korea gitu ya guys. Yuk kita masuk. Nih guys, ini kamarnya guys. Jadi di sini terdapat satu tempat tidur besar. Kemudian disediakan juga nih teko listrik dan dikasih air mineral juga, ada sendal dan dikasih cangkir sama meja. Terus di sini ada TV-nya guys. Nah, sama hiasan dan ada tisu juga ya. Nah, di sini ada kaca, cermin. Kemudian di sini ada tempat duduk lagi guys, dan ada bantal-bantal kecil seperti ini. Kemudian disediakan sajadah juga, sajadah besar ya. Nah, ini unik nih guys, jadi ada gantungannya seperti ini guys, gantungan baju. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Nah, ini kamar mandinya guys, udah ada wastafel, kemudian kaca, disediakan sabun dan juga sampo. Kemudian ada water heater. Terus udah ada toilet kloset duduk ya. Dan disediakan handuk juga, guys. Kemudian di situ ada tisu dan disediakan tong sampah juga. Nah, jadi dari dalam kamar ini guys, ini view ke belakangnya ya, view ke bagian belakangnya guys. Nah, dari sini kita bisa lihat kebun teh langsung. Tuh guys, kebun tehnya. Nah, di sana juga kebun teh tuh guys.
Nah, kalau bagian depan juga ada jendela, guys. Nah, itu jendela ke bagian depan. Nah, jadi posisinya ini pas di pinggir jalan kayu jauh ya. Nah, di atas sana itu adalah restonya. Jadi kita bisa parkir di depan kamar gini. Di ujung sana itu resepsionis. Dan resortnya ini dijaga 24 jam sama security ya, guys. Nah, itu jalan raya, guys. Jadi di pinggir jalan raya. Mudah banget untuk nyarinya ya, guys. Ini view dari kamar kita ke depan ya. Hai guys, sekarang kita mau review view senjanya ya guys. Sekarang udah pukul 6.30. Ini menjelang malam, jadi kita mau lihatkan view senjanya dari sini guys. Ini kita perlihatkan view malamnya ya guys. Jadi di situ kamar kita ya guys. Kamar nomor 3 atau kamar cemara, karena di sini namanya itu Meranti Cendana Cemara, apalagi apa nama-nama kayu gitu guys. Itu kafenya di sana. Sekarang kita mau ke restonya dulu atau ke kafenya dulu. Kita mau makan malam. Nah, sekarang kita udah di restonya atau di kafenya ya, guys. Tadi kita udah pesan makan. Jadi kita mau naik ke lantai 2-nya dulu, guys. Kita mau lihat view dari atas sini sambil menikmati makan malam kita ya. Nah, ini dia resto lantai 2-nya, guys. Dan di situ juga ada musolanya ya, guys. Jadi kita mau santai-santai dulu di atas sini menikmati view yang indah banget dan juga udaranya yang sejuk banget di sini, guys. Nah, di bawah sana itu adalah penginapannya, guys. Nah, kamar kita itu yang nomor 3 itu ya. Guys, menu makan malam kita pesan merebus sama ini kentang wedges namanya. Let's makan. Nah, tadi kita udah selesai makan, sekarang kita mau duduk santai dulu di depan kamar kita, guys, sambil menikmati udara yang sejuk banget menjelang tidur. Hai guys, sekarang udah jam 7.30 pagi, kita mau keluar dulu mau menikmati udara pagi di sini ya guys. Yuk kita keluar guys. Wow, seger banget. Jadi di sini suasananya itu ala-ala Korea gitu ya guys. Benar-benar sejuk udara di sini, guys. Rasanya di sini itu oksigennya berlebih-lebih banget, guys. Jadi menjadikan otak kita refresh banget. Ditemani dengan suara-suara burung yang nambah suasananya jadi syahdu banget. Dingin banget di sini, guys.
bisa dilihat tuh embunnya setebal apa. Jadi di depan Kayu Jauh Resort ini langsung berhadapan dengan kebun teh dan Gunung Talang, guys. Jadi sekeliling kita kebun teh. View-nya indah banget. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu keliling di sini, guys. Kita mau jalan ke ujung sana. Masya Allah, view-nya di belakang resort ini luar biasa banget. Nah, di sini nanti bakalan ada playground juga ya, guys. Wow, Masya Allah, view-nya indah banget, guys. Hamparan perbukitan dan lembah-lembah serta kebun teh. Luar biasa indahnya. Yuk kita lanjut jalan. Nah, di sini banyak banget spot-spot untuk selfie-selfie. Pemandangan di sini spot yang instagramable ya, guys. Disediakan banyak spot-spot untuk berselfie-selfie ria. Nah, pemandangannya Masya Allah. Nanti di bawah sana juga bakalan ada mini zoo-nya, guys. Tapi sekarang masih dalam tahap pembangunan. Oh, Masya Allah, bagus banget pemandangan di sini. Nah, itu view-nya luar biasa, Masya Allah. Benar-benar tenang banget kita di sini, guys. Cocok banget untuk staycation bersama keluarga tercinta. Benar-benar merefresh otak, hati, dan pikiran kita di sini, guys. Suasananya adem banget. Nah, sekarang waktunya sarapan pagi, guys. Tadi kita udah ambil sarapan. Kita ambil nasi, kemudian soto ayam, ada buah juga, guys, itu buah semangka. Dan ada minuman juga yang bisa kita pilih ya, guys. Nah, ini view di cafe atau restonya. Nah, kita bisa ambil sarapannya di situ, guys. Kita bisa pilih sendiri ya. Hai, guys. Sekarang waktu udah menunjukkan jam 10. Jadi kita lagi mau bersiap-siap untuk check out dari Kayu Jauh Resort. Nah, sebelum kita check out, kita mau review sedikit mengenai pengalaman kita menginap di Kayu Jauh Resort ini ya, guys. Sekarang kita mau review dari segi harganya, guys. Jadi harga per kamar dari Kayu Jauh Resort ini yaitu Rp620 pada weekdays dan Rp680 untuk weekendnya. Dan itu udah termasuk sarapan untuk 2 orang, guys. Jadi kalau kita mau ada penambahan extra bed, itu nanti ada biaya tambahannya. Nah, dengan harga segitu, fasilitas yang kita dapatkan yaitu kamar dengan ukuran yang lumayan besar, dengan satu tempat tidur besar, kemudian ada sofa juga, dan udah terdapat TV. Dan fasilitasnya yaitu jendela besar ke depan dan juga ke belakang, guys. Oh ya, kita juga udah disediakan 2 botol air mineral dan juga kettle untuk pemanas air. Nah, view di sini itu sangat bagus, guys. Nah, kamar mandinya juga lumayan besar ukurannya dan terdapat water heater dan udah kloset duduk juga, guys. Nah, dari segi kebersihan kamarnya itu lumayan bersih, guys. Dan udara di sini itu sejuk banget. Dan memang kamar ini tidak difasilitasi dengan AC karena menurut kami itu juga mubazir ya, karena cuaca di sini itu udah sangat dingin, guys. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini, jangan lupa bawa jaket tambahan ya, guys, biar nggak kedinginan. Nah, kalau untuk harganya itu relatif ya, guys, berbeda-beda penilaian kita setiap orangnya. Kalau menurut kami, dengan harga Rp620 untuk weekdays dan Rp680 untuk weekend, dengan fasilitas yang kita dapatkan itu sesuai ya, guys.
Nah, kami sangat merekomendasikan ini guys karena kami merasakan kenyamanannya di sini. Mungkin sekian dulu review dari kita. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog kita berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau ada teman-teman yang mau menanyakan, boleh diklik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.